Oke, hari ini alhamdulillah kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, kita mendukung program pemerintah. Kebetulan hari ini saya membawa 5.000 vaksin di Lumajang, karena kemarin hasil rapat terakhir dengan provinsi bahwa Lumajang itu tingkat 7 dari bawah. Makanya kita dorong terus vaksinasi supaya percepatan vaksinasi herd immunity di masyarakat Lumajang ini segera tercapai. Karena salah satunya adalah pelaksanaan vaksinasi secara masif di wilayah, terutama yang lansia, untuk meningkatkan level. Hasil pantauan di lapangan, tetap walaupun nanti sudah divaksin, kita masker jangan sampai lepas. Tadi banyak masker yang ditempel di jidat, di dagu. Jadi masker itu di hidung, di mulut, jangan di dagu kan gitu. Termasuk tadi kita lihat beberapa masyarakat di tempat vaksin di balai desa, ada juga yang tidak pakai masker. Jadi tolong nanti disampaikan ke masyarakat bahwa vaksin bukan satu-satunya pelindung COVID, tetapi yang utama adalah masker. Masker melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Assalamualaikum, Mbak. Mbak, lihat, Mbak. Kamu divaksin, Mbak. Oke. Sampun vaksin. Oke. Kita rata-rata 39% dari vaksin pertama, 51% dan selanjutnya sampai lansia. Jadi rata-rata 39%, dan kita tentu sangat berterima kasih kepada Kabinda yang sudah hadir bersama rombongan untuk membantu percepatan vaksin di Kabupaten Lumajang. Tadi malam kami sudah banyak berdiskusi dan saya juga banyak berkonsultasi kepada beliau, dan insya Allah awal Desember tuntas jadwal. Kita harapan kita di akhir Desember itu Lumajang ini sudah 70% dan level sudah level 1. Amin.